buat baru juga rasa kesel gitu, jangan langsung kita tetap aktivitas yang lain karena kita nggak tahu apakah ada indikasi di situ atau enggak. Itu pelajaran juga. Tapi kalau yang ada penyakit bawaan kan itu sudah jelas, contoh mungkin di pernapasan atau di gula darah. Nah, terus dia tidak punya gula darah tinggi ya, itu belum tentu juga karena mungkin dia nggak pernah kumat tapi gula darahnya tinggi tapi nggak sampai kumat kayak gitu. Kami bisa memicu, mungkin jadi pelajaran juga. Hal-hal yang positif ini kita bisa share di grup, itu nanti orang-orang bisa tahu, wah berarti saya di-share DM ini salah, saya di-share ini salah. Ya akhirnya kita juga sedikit-sedikit diluruskan. Person A, B, mungkin dari satu kampung ini bisa dihitung kalau yang nge-share itu paling cuma 1-5 gitu. Kalau kita